Amin, inilah dia rangkuman penuh perlawanan. Minit yang ke-6, PKN PFC hampir membuka tirai jaringan menerusi tandukan yang dilakukan oleh pemain import dari Korea Selatan, Gi Sun Yun. Namun sekadar singgah di palang gol. Seimbang pertemuan di antara kedua pasukan di awal separuh masa yang pertama. Kemudiannya Kedah memberikan reaksi balas menerusi percubaan dari Badru Bahtia. Namun begitu tangkasan si Tian Kit di pintu gol memastikan masih lagi kekal tanpa jaringan. Dan selepas itu percubaan dari Hafiz Ramdan, giliran Asri Muhammad pula bertindak cemerlang untuk menepis keluar percubaan kaki kiri yang dilepaskan oleh Hafiz Ramdan untuk PKN PFC. Dan selepas itu Kedah tampil dengan asakan dan rebatan yang melambung tinggi yang dilepaskan oleh Sandro Da Silva. Dia memiliki peluang, dia memiliki waktu yang secukupnya, tetapi dikecewakan dengan tindakan penyudah yang gagal menerjah jaring. Gerak yang dilakukan minit ke-30 hampir-hampir membuka ruang kepada Akhil Rashid untuk meletakkan Kedah di depan. Namun begitu Akhil turut gagal melakukan sepakan tepat ke arah pintu gol. Tandukan yang kedua tidak mampu untuk menewaskan si Tian Kit dengan tangkas tandukan dari Pablo Payares yang memburu jaringan kedua peribadinya musim ini. Dan selepas itu di penghujung separuh masa yang pertama, Akhir sekali lagi menguji pintu gol PKNP. Bermula dengan sepakan percuma yang dilakukan oleh Syazwan Tajuddin singgah kepada Akhir. Namun begitu, tampanan kaki kanan dari Akhir gagal menemui sasaran. Pablo Payares juga hampir memberikan kegembiraan buat pasukan Kedah. Namun terpaannya tidak menjadi apabila gerak yang dilakukan di sebelah kiri